Berikut ini informasi tentang lampu emergensi merek Auki. Jadi kalau kalian yang ingin melihat ataupun membeli lampu emergensi, ini beberapa referensi yang bisa kalian lihat untuk membelinya. Nah, di sini saya pakai yang lampu emergensi seperti ini, ada bulat. Namanya itu kalau di Shopee Auki lampu emergensi sentuh dimmer, lampu darurat, harganya Rp70.000. Kenapa saya pilih yang ini? Karena dia sudah pakai ini, baterai 3 buah 1200 mAh, yaitu dengan lithium ion. Jadi kalau lithium ion ini pengecasannya lebih cepat daripada lead acid. Jadi kalau yang ini mungkin sekitar 4-3 jam itu sudah hampir penuh. Jadi sangat cepat. Kemudian cara menggunakan itu cukup mudah. Di sini saya akan terakhir cara mengecasnya. Nah, di sini cukup simpel, dia cuma ada indikator untuk menghidupkan di sini. Dia tidak pakai tombol, kemudian di belakangnya itu ada untuk mengecas. Jadi cara menghidupkan cukup sentuh satu kali seperti ini. Nah, sentuh satu kali dia sudah hidup. Untuk kalian yang ingin meredupkan, tekan lama pada ikon ini, sentuhan ini. Tekan lama dia akan meredup. Nah, bisa kalian meredup untuk meredupnya. Kemudian untuk mematikan, sentuh lagi satu kali dia akan mati. Jadi pakai sentuh untuk perintah on off-nya. Kemudian untuk kalian yang ingin mengecas, di sini ada opsi, ada tulisan di sini 5 volt DC. Jadi pakai adaptor HP. Jadi kalian perhatikan output di ini, di output di charger HP-nya ada 5 volt. Nah, itu cocok. Kemudian dia pakai kabel charger HP, biasanya dapat kabel charger pas kita beli, cuman adaptornya tidak dapat. Nah, kalian masukkan di sini untuk mengecasnya. Nah, seperti ini. Kemudian perlu kalian ketahui kalau dia penuh itu ada indikator juga. Biasanya kalau kita lagi ngecas itu warna merah kalau lagi ngecas. Nah, seperti ini. Warna merah, kemudian untuk menunjukkan bahwa dia sudah penuh itu jadi warna hijau. Kalau sudah warna hijau, kalian cabut saja. Jadi ini harganya cukup murah. Kalau kalian yang mungkin untuk lampu darurat, entah mati lampu, silakan dibeli saja. Itu saja, semoga bermanfaat.